kita lagi di Kopi Konggi. Tapi tunggu dulu, aku ada tamu spesial, yaitu Mr. Oto dari Wijaya Production. Hello guys. Kita sekarang mau coba kopi yang di dalam itu. Kita akan coba. Kopi ini sudah dari tahun 1943, sudah lama banget. Mantap. Nama pemiliknya Konggi ya, jadi kita penasaran nih, baru muncul di Jambi, kita akan kepoin tuh, nyobain langsung ya. Yuk. Ayo. Kalau mas, kita akan pesen nih menunya. Karena sini Konggi, kita akan pesan kopi juga. Kopi susu atau teh susu. Sebenarnya mau pak? Kopi O. Kopi O. Oke. Semuanya ice ya? Ya. Makanannya untuk bayi bisa boleh. Ini pasti sisa. Pertama deh, dibakar. Isi apa ya? Mentega sama gula pasir. Oh gitu. Kayu manis atau dibakar telur aja deh. Adalah toko aslinya dari tahun 1943, Konggi Kopi. Ini dia. Pantainya buat saudara aja pada apa? Hmm. Nah. Thank you.
kayaknya tuh bisa menyatu feelnya ya, bawang tetap kemudian disini bisa santai-santai ngobrol gosip-gosip ya. Dan cemilannya pun tetap enak kan? Enak, enak sekali. Enak. Nah ini ada kopi yang besar gaji yang mandiri itu juga ya. Kita akan coba aja nih seru yang mandiri ya. Ini warna hitamnya itu gulanya ya, jadi bukan karena hitam gosong ya, bukan. Gulanya apa? Iya, gosong itu pahit-pahit, ini enggak. Ini memang gula. Mas manisnya enggak terlalu manis banget. Yang dicip enggak juga. Kalau menurut saya sih pas. Kamu itu gimana? Terus juga pisangnya, dia pisangnya tuh matangnya pas, nggak ini ya, kebanyakan atau gimana tuh pisangnya ini teksturnya merah, tuh, ya kan? Jadi tingkat kematangannya pas yang diambil, oke banget nih. Untuk kalian yang takut manis, nggak perlu takut, ini manisnya pas. Ini pas banget. Kayaknya mau ditambah lagi nih. Halo guys, kembali lagi bersama saya kameramennya si Wijaya Production. Yeah. Oke guys. Oke, proper kalau di Wijaya Production itu kan kalau memanggil orang-orang makanan, review makanan, sesuatu yang tentang makanan, kami memanggil para viewers kami itu food lovers. Oke. Jadi kalau saya lagi makan, kami manggil kalian semua food lovers. Oke, food lovers. Kali ini saya akan mencobain kopi hitam dari Kongji. Oke. Kopi hitam. Saya pakai gulanya sedikit. Jadi agak manis gitu lah. Oke. Cip ya. Ini kopi enak banget ya. Beda dengan kopi-kopi biasanya guys. Oh iya guys, food lovers maksudnya. Ini kopinya food lovers. Oke, ini hitamnya hitam-hitam banget. Rasanya pun enak banget. Oke, habis ini dulu. Itu coba dikit ya. Segetur, asam-asam manis gitu ya. Nano gitu. Nah kalau mau coba kayak permainan nano, ini versi minumannya. Mantep. Mantep banget. Oke, food lover, saya akan coba nih nasi jeruk kunci. Coba ya. Enak banget. Jeruknya terasa. Jeruk kuncinya dan ada warnanya merah-merah ya. Buah keringnya di dalam. Warnanya merah. Itu rasanya gimana? Manis, asam, asin. Manis dan agak asam sedikit. Tapi pas banget. Pas banget. Oh, itu menu tambahan untuk di Kopi Kongji Jambi. Iya. Lovers. Blower untuk yang mau sedikit kopi, sedikit teh, boleh langsung datang cobain ke Kopi Kongji Jambi. Ini lokasinya berada di mana, Ethan? Berada di Koto. Itu dekat sekolah SD Atafik ya. Ini posisinya kalau enggak itu ada apa? Kain kopi gembus ya. Di depannya, jadi datang sini tuh bisa ambil minum kopi dan teh sambil makan ayam juga. Ayam juga. Mantap.
Habis itu sambil foto-foto juga bisa. Oke, lover untuk yang ingin komen boleh di kolom komennya. Jangan lupa subscribe ya. Channelnya Nathan dan juga channel saya Indri Wijaya dan juga channel Wijaya Productionnya. Jangan lupa. Oke. See you in the next video. Bye. Bye.